Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku, Syam Blok Kapak. Okay, untuk kali ni, aku project ni untuk LC kita ni, LC member kita ni nak naik balik enjin. So, layan timelapse gang. So, untuk sampai ke top set lah, aku buat timelapse sebab video-video slow sebelum ni aku dah buat. So, kalau korang nak tengok, nak belajar ke apa, korang boleh refer pada video LC yang sebelum-sebelum ni yang hantar kat aku. Jadi yang ni aku macam biasa lah, timelapse lah. Kalau nak layan video biasa kan, mau 4 jam 5 jam lagi kan. So kita layan untuk pasang enjin ni geng. Jom.
Okey geng, untuk sekarang ni inilah barang dia. Okey. Barang yang untuk bahagian belah clutch dia dengan bahagian head, dan barang yang sebelum-sebelum ni pasal bearing apa semua aku dah pasang untuk engine baru ni. Ha, dah siap ni, dah tergantung dah pun. Ni barang-barang yang dah siap basuh apa semua. Alright. So sekarang ni aku nak buat video pasal ni lah, tapi timelapse lah. Aku malah nak buat video lambat pasang-pasang ni apa semua. So aku nak jelaskan barang dia apa yang kita tukar kat sini geng. Kat sini ada blok original standard. Alright. Dan ni ada auto clutch shoe original, dan ni dia punya clutch housing. Lepas tu ni ada camshaft standard. Dan ni cam punya pocket sekali dengan decom pin. Ni valve seal, ni tobaki. Okay, tobaki, clutch plate tobaki. Dan ni one way bearing, one set. Ni ada rokak baru, dia punya pin dan gasket top. Satu lebih bearing ni sebab aku beli bearing 5 speed punya one set, tapi tak ada yang 4 speed je, terpaksa beli yang 5 speed punya. Jadi untuk bearing 6002 tu 6002 ni yang baru ni. So kena beli asing. Ada bearing yang lain. Jadi untuk sekarang ni nak pasang dululah dia punya bahagian sistem clutch ni. Jadi jom layan video ni geng. Alright geng, sekarang ni motor ni dah pun siap. So kita test hidupkan dulu. Order dah dekat sini geng. Okay, one start. Kat dulu switch. Wow, to L. Okay, dah on, nyala. Alright. Mantap.
Ya geng, untuk motor dia ni alhamdulillah tak ada masalah dah. Tadi kita dah test ride apa semua. Jadi motor dia kembali kepada fitrah asal. Blok size standard. Cuma exhaust je lah. Exhaust Espada geng. Ha, so kepada korang yang baru tengok aku punya channel ni, korang jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Aktifkan butang loceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru geng. Okay, subscribe sikit geng, support. Mantap.